Bagaimana dari sudut pandang budaya nih Pak? Bagaimana tang? Oke. Dasar kecenderungannya dulu. Dari sudut pandang budaya nih Pak, bagaimana Bapak menanggapi acara kebudayaan Jepang yang telah diselenggarakan selama ini Pak? Ini saya rasa bagus, minimal yang megang ini suaranya masih terlalu lepas. Gampang untuk saya ngomongnya. Pertukaran budaya itu selalu baik. Pertukaran budaya selalu baik antar negara, sehingga bangsa Indonesia tahu apa yang terjadi di belahan negara lain ya. Selain sejarah yang juga harus tahu, kebudayaan Jepang juga berkembang, tidak hanya budaya tradisional tapi juga budaya modern. Maaf untuk si, nanti akan ada yang menerjemahkan ke bahasa Jepang. Langsung saja. Baiklah. Sudah bisa bahasa Indonesia semua ya. Oke. Jadi penting sekali, apalagi budaya pop modern. Saya rasa pemerintah memang harus pakai translate. Ada orang Jepang yang pakai translate aja.